Kita lazimkan selalu baca selalu Al-Qur'an, tadarus Qur'an. Rutinkan tadarus Qur'an, membaca, mengkaji, merenung, tadabbur isinya Al-Qur'an. Wadzib 'ala darsil Qur'an. Fa inna fi tilawatihi al-iksira wa syarha li sadri. Itu di dalam muadzabah merutinkan tadarus merenung Al-Qur'an, kita membacanya itu iksir wa syarha li sadri, itu ramuan buat hati, obat, vitamin buat hati, wa syarh bikin hati kita lapang, tentram. Mayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Itu Allah Ta'ala ingin berikan hidayat kepada seseorang, diberikan syarh sadr, ketentraman hati, kedamaian hati. Itu yang bikin hati tentram, lapang, baca Quran. Adzal Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, tanya Habib, ente enggak pernah keluar Tarim? Habib Alwi enggak pernah keluar Tarim, selalu di dalam kota, enggak keluar dari kota Tarim. Ditanya, enggak sumpek apa? Enggak sumpek, di rumah mulu, enggak kemana-mana, enggak ada hiburan apa-apa, enggak sumpek. Dia bilang, menen, ta'atina al-humum wal-humum wa nama'i kitabullah kutubil haddad. Dari mana saya kena stres, sumpek, beban fikiran? Kan saya punya Al-Quran. Yang sumpek yang enggak baca Quran. Mama ente baca Quran, ya enggak sumpek lah. Cari aja, ya, orang-orang yang pada sumpek, sumpek, stres, enggak tentram batinnya. Bagaimana sikap dia dengan Al-Qur'an? Gimana nasibnya Al-Qur'an? Nasibnya dia sama Al-Qur'an bagaimana? Pasti dia jauh dari Al-Qur'an. Kalau dia dekat dengan Al-Qur'an enggak bakalan sumpek. Al-Qur'an, muadzabah darsul Qur'an, daras Qur'an, pelajaran Al-Qur'an, merenung Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, ya, merenungi. Ya, itu iksir, ramuan, ya, buat hati, vitamin. Wa syarh, bikin hati lapang, tentram, senang, damai, tumaknina, lis sadri, buat dada. Ala innahul bahrul muhit. Katanya Sayyidina Uthman bin Affan, itu dia bilang, "Law tahurat qulubuna lama syabi'at an tilawatil Qur'an." Kalau hati kita sudah bersih, maka kita enggak bakalan kenyang di dalam membaca Al-Qur'an. Baca Qur'an sejus, dua juz, mah sumpah. Capek, jenuh, kenyang, udah kenyang, kenyang baca Qur'an. Hati ente enggak bersih sih. Kalau hati ente bersih enggak bakalan kenyang baca Qur'an, katanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada di antara para salaf yang dia banyak baca Al-Qur'an. Gitu. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir sehari 20 juz. Ini di luar Ramadan ya. Di hari-hari biasa 20 juz. Salat duha baca Qur'an 10 juz. Salat witir baca Qur'an 10 juz. Sehari 20 juz. Jadi itu 3 hari sekali itu, setiap 3 hari sekali 2 kali khatam. 3 hari 60 juz. Nah, 20, 20, 20, 60 juz. Jadi itu setiap 3 hari 2 kali khatam. Jadi kalau 1 bulan 20 kali khataman Quran. Itu dia. Enggak kenyang, hatinya udah bersih. Jernih. Di antara para salaf, Sayyidina Utsman bin Affan, dia tutup akhir salat malamnya itu dengan 1 rakaat. Dalam 1 rakaat dia baca Quran dari awal sampai khatam. Tiap malam khatam Quran dalam 1 rakaat. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri, Al-Hasan bin Salih, itu tiap malam dia tutup salatnya dengan 2 rakaat.
itu dua rakaat itu rakaat pertama dia baca Al-Qur'an dari awal sampai khatam rakaat pertama. Rakaat kedua apa dia baca? Qur'an udah khatam. Rakaat pertama khatam Qur'an. Dari awal sampai khatam. Rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas. Kita Al-Ikhlas bisa. Adalah Habib Hasan bin Shalih rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas enggak banyak, cuma 90 ribu kali. Tuh dia. Itu sampai katanya sahabat penulis manaqibnya dia bilang seolah-olah tuh azan fajar nungguin salamnya Habib. Begitu Habib salam, assalamualaikum dari salat tahajudnya, langsung azan Allahu Akbar hampir tiap malam begitu. Waktu fajar nungguin salatnya dia seolah-olah begitu. Akhirnya itu dijadikan tuh salat itu yang paling akhir dia tutup tahajudnya dengan dua rakaat tersebut. Wah, ada lagi yang hataman Quran sehari sekali hatam. Ya, siang satu kali, malam satu kali. Syafi'i kalau udah Ramadan siang satu kali hatam, malam satu kali hatam Quran. Ada lagi yang hatamkan Al-Quran siang dua kali, malam dua kali. Totalnya empat. Ada lagi yang bisa hatam Quran siang tiga kali, malam tiga kali. Wal Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, dia khatam Quran siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam. Oh, berkah tuh waktunya. Hakadha. Di antara para masyayikh, para ulama di Mekah sana, ada wahid minal mutaakhirin. Minal mutaakhirin Syekh abaknya Kashful Anwar, guru Kashful. Kashful Anwar ada dia punya abak Kiai Syarani, Kiai Anang Syarani. Itu beliau tuh bilang waktu di Pasuruan kan biasanya tuh ada dibikinin panggung tuh, orang kalau bikin panggung ayo baca Quran, baca Quran tuh ada yang 9 jam hatam nonstop gantian tuh panggung bacaan Al-Quran nonstop 9 jam hatam. Dia lagi di rumahnya dengar suara. Ini lagi ngapain? Lagi pada baca Quran. Biasanya berapa jam? Bilang paling cepat 7 jam. 8 jam deh. Paling cepatnya itu 8 jam atau 9 jam. Oh. Ada anda punya guru. Guru mana tuh? Itu kalau habis ngajar di Masjidil Haram, di Mekah, habis ngajar. Terus dia sholat isyraq duha. Habis duha tuh dia duduk sebentaran dia tuh. Sebentaran. Pokoknya matahari itu sekitar jam 8 jam 9 tuh sebentaran dia duduk, dia hatamin Quran dari awal sampai akhir. Dalam 1-2 jam itu. Masya Allah, berkah banget waktunya. Subhanallah. Intinya tuh keberkahan waktu. Nah, kalau waktu ente cuma ente isi sama main doang, gimana mau berkah? Isilah sama Quran. Awalnya waktunya segitu-segitu juga, cuma cukup buat satu juz. Ntar lama-lama cukup buat dua juz di waktu yang sama. Ntar lama-lama di waktu yang sama cukup buat lima juz. Ntar lama-lama di waktu yang sama cukup buat 10 juz. Oh, begitu seterusnya. Kadang yang diberkahin bukan dari jumlah bacaan Qur'annya itu, tapi justru di waktu yang sama ya tetap satu juz juga dia baca, cuma tafakkurnya lebih banyak, khusyuknya lebih banyak, kehadiran hatinya lebih banyak, dibukainnya di situ. Subhanallah, ada keberkahannya. Ala innahul baharul muhit. Kenapa sih Quran ini? Sebab dia tuh samudra yang luas, segala-galanya ada di situ, di laut. Adapun kitab-kitab yang lain ibaratnya sungai, ya, pecahan dari laut sungai. Itu Al-Quran. Kalau ente udah dapat Quran, ente dapat segalanya. Itu ilmu segalanya di dalam Quran. Ilmu-ilmu yang lain semuanya ngambilnya dari Al-Quran, mompanya dari Al-Quran. Yang setetes, dua tetes, tiga tetes. Tuh, ulama bilang tuh, kalau saya mau bicara dalam makna yang terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya bakal penuhi 70 ontak dengan kitab semuanya yang menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syekh Umar Mahdhar juga, ulama yang lain, kalau saya mau bicara tentang makna firman Allah Ta'ala, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, saya bakal penuhi 40 atau 70 ontak dengan kitab yang mensyarahkan itu semua.
Oh.